Rindu, rindu, hatiku rindu kamu, rindukan belayanmu, rindukan manjamu, rindukan kasih sayangmu, hatiku rindu. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di YouTube channel Paper bersama aku, Sahlan. Nah, so guys, jadi apa kabar semua hari ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Nah, jadi di video kali ini ku ucapkan juga terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan mengklik video ini, dan bagi kalian sakit semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang abadi, guys. Nah, jadi bagi kalian baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membuat channel ini lebih bersemangat lagi. Nah, jadi seperti biasa kita kembali lagi untuk reaction video-video sesuai permintaan kalian semuanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba react lagi dari sebuah lagu, yaitu dari Ayen ya, Ayen Rahman, YM YF AM Sirah Bumi. Dan ini kali kedua aku react dari Ayen ya, dari Bang Ayen Rahman gitu ya, dari Bang Ayen Rahman. Dan ini gua nggak tahu, terus terang belum ada menonton dan mendengarkan lagu permintaan kalian ini, dan aku langsung react aja gitu ya. So, jadi sebelum kita react videonya, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di bawah ini untuk mengenali Sahlan atau bisa tukar pikiran di sana gitu ya. Dan kalian juga bisa meminta aku react video apa lagi, silahkan DM di Instagram aku. Dan seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1 mulai. Boom. Ayen Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha saja. Wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masya Allah. Ayen Rahman, Sirah Bumi. Isra' dan Mi'raj memuliakan Rasulullah. Ku masih beriman tentang kadar dan kadar. Dunia tidak seimbang bila munculnya Dajjal. Illuminati dibentuk Adam West semai peranan jenis sari sesaran. Islam dipermainkan oleh tentera Inggris menggunakan mat dan pinjaman. Sistem 8F dan hak keluarga Merovingian. Isaac Strauss, Jacob Astor ditantang nikmati dicipta. Majusi dah dilupas namun tetapkan kufur. Dibentuk kekuatan segitiga piramid kufur. Ramai yang otaknya tak berfungsi dan perlina. Nabi, Nabi di Sidratul Muntaha Jibril yang jadi saksi. Kita sihir ditangkap sejak zaman Nabi Sulaiman. Namun bangkit balik sindo balik tempel Salaman. Rantai yang diaturkan Injil Taurat diselewengkan. Barnabas selamat tapi tetap kitab diversikan. Sudahkah kita ingat persidangan Nisia? Pengumpulan Injil di Isni ubah segalanya. Masih ingat Rasulullah bicara rahib Yahudi? Urusan tentang roh adalah urusan Yarobi. Bermudah segitiga lautan dan talanti. Namun tidak mereka tahu tentang rubuhul kauli. Ku yakin percaya ada sistem bumi yang rosak atau tempatnya makhluk jin yang duduk berlambak. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Masyaallah. Oh. Satu tentang kejadian di bumi, sama ada sebelum ataupun selepas keanehan yang gaib maupun zahir. Ini bukan untuk mengajar, tapi ingin berkongsi ilmu. Pelbagai kisah dipaparkan di bumi Allah ini. Jika sudi ingin mengetahui, dengarkanlah Sirah Bumi. Masih cari Al-Masih macam Nabi Samuel. Perang akhir kan berlangsung, mungkin adanya duel. Hamdan Samdan Yafi selamat kebakaran. Okay, tunggu sebentar geng. Wow, aku ini sama dengan persis atau ini 11-12 tingkatnya dengan video yang sebelumnya pernah aku react, yaitu di ya yang ini. Nah, dan aku bisa dikatakan videonya ini atau liriknya ini berdakwah sambil berlagu gitu ya. Dan aku wow, jarang-jarang men dengan sebuah rapper atau penyanyi-penyanyi yang membawakan sebuah lagu yang seperti ini gitu ya. Dan Malaysia itu beda banget gitu ya, keren gitu. Oke, kita lanjut lagi.
Kanan yang tersadai derhaka ke malapetaka. Di kitab Nevi'im talk about Hebrew prophet, but Al-Quran Al-Furqan satu-satu complete prophet. Majas Injil Barnabas terang salibnya Judas. Isa bin Maryam diselamatkan bawa ke atas. Profesor Maurice mengkaji banyak Firaun Ramses. Masuk Islam kerana Al-Quran tampil mentafsir. Sembahan Pura Fatmaruk, sembahan Dewa Nabu. Nabi Ibrahim tetap sejuk walau dibakar Nabi. 100 orang paling berpengaruh di dalam dunia. Nombor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangkaman Freemason, welcome to new world order. Kok Hammurabi diiktiraf kembali oleh mereka. Kekuatan Nabi Syaun perjuangan seribu malam. Nabi Uzair mengalir kalam, Taurat di dalam. Satu suhu dapat salah satunya Nabi Sid. Mungkin kurang didengar selain 25 rasul ni. Peperangan hampir menang, iaitu Nabi Yusak. Sirah bumi ni pernah tertahan matahari, petang pembelahan laut dan pembelahan bulan. Rasulullah punya mujizat memang tiada tandingan. Peace. Peace. Perayaan dan perarakan besar-besaran ada gendang untuk umumkan dia sebagai itu Tuhan. Fir'aun pun dah buat di Mesir. Begitu juga dengan zaman Ashabul Kahfi. Raja di Kianusun malam dia buat pancaragam nak umum dia Tuhan. Malam tu jugalah tujuh pemuda lari. Benito Mussolini ini adalah Nazi Hitler. Alfredo Francisco Franco benarkah detektor? Apa penahan karakter dan pengubahan nama? Macam Jabebe Hayan dikenali nama Geber. Ibnu Rus, Averas, Ibnu Sina, Avicenna. Just nama dah boleh lost. Orientalis minta gila. Konspirasi 1776. Order of Prophet Iblis. Iblis kikis buat onah. ESA, CSA, Wakosma dan NASA. 16 kali pusing ronda perhati luar angkasa. Zigurat Enterman nangki kurafat yang hak kiki terbengkalai diserang Alexander masuk di Babel. Mongol serang kota Baghdad, tata talunya lumat. Singa kutus tampil fisabilillah berjihad. Atulah al-asli tempuh puluh ribu parsi. Seorang bagai seribu tu Al-Qaqaq Al-Tamimi. Kemukakan segala teori sains, kosmologi. Ku bentang lu takkan bantah Al-Quranul Karim. Tak kira teori Big Bang or evolusi Darwin. Before Albert Einstein teori relativitas al-kini. Dunia yang berbagai kisah tragedi misteri. Alaf ganti abad dekat menjadi sirah bumi. Semua sekadar aspek cerita yang ku bawa. Yang benar adalah semua ilmu ni pulang ke Esa. Oh my god. Keren ya Allah. Yang bermaksud tidak sempurna Islam melainkan dengan adanya jamaah, yeah. Dan tidak sempurna jamaah melainkan dengan adanya pemimpin, dan tidak sempurna pemimpin melainkan dengan adanya ketua. Oh gila keren. I love you, I love you is my song. Gila ini menurut aku keren banget sih ya, karena membawakan sebuah lagu dengan lirik yang berbeat-beat ya. Setiap beat itu mempunyai makna dan tujuan gitu. Apalagi dengan Ayan Rahman, dengan beat yang dibawakan oleh Bang Ayan Rahman ini dengan Sirah Bumi, Masya Allah. Itu semua tercantum dengan sebuah kitab-kitab yang dibawakan menjadi sebuah lagu gitu ya. Jadi ini ceritanya membawa lagu sekaligus berdakwah gitu. Dan aku setuju di akhir beat tadi yang berbunyi, tidak ada akan sempurnanya seorang pemimpin atau imam tanpa ada makmum gitu ya. Dan sebaliknya pula, tidak akan sempurna seorang makmum ya, atau kita masyarakat biasa, tanpa adanya seorang imam dan pemimpin gitu. Kita tahu sendirilah bagaimana dunia zaman sekarang ini, yang bisa dikatakan di akhir-akhir zaman begitu banyaknya keluar fitnah-fitnah gitu ya, dan saling mengadu domba gitu. Wow, itu perbuatan yang sangat keji menurut aku, yang sangat kejam menurut aku ya.
Nah, sekian jadi sampai di sini video reaction ini. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Saya Salan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.